Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Igusti Ayu Bintang Darmawati, meninjau implementasi pemenuhan hak terhadap anak di sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis 2 Mei. Adapun upaya penerapan pemenuhan hak terhadap anak di SLB Negeri 1 ini dilakukan melalui bimbingan konseling dan pengembangan vokasi. Sehingga menjamin pencegahan tindak kekerasan dan perundungan, Menteri Bintang mengatakan, melalui pola konseling dan pendampingan yang disematkan pada kurikulum, para anak didik akan lebih nyaman berada di sekolah. Cara ini pun, menurutnya, dapat menjadi contoh bagi sekolah lain guna menekan maraknya kasus kekerasan dan perundungan utamanya terhadap siswa berkebutuhan khusus. Tadi dari dialog yang kita lakukan, baik dengan guru dan anak-anak, justru kalau diliburkan sekolah ini, anak-anak pada protes karena mereka sangat nyaman ada di sekolah ini. Nah, di samping uh, pendampingan, pembelajaran nah ini juga ada tujuh uh, apa ya, vokasi yang diberikan yang dilakukan melalui asesmen kepada anak-anak ini. Dalam kesempatan ini Menteri Bintang juga menyikapi maraknya kasus eksploitasi anak di bawah umur yang dipekerjakan di tempat-tempat hiburan dengan mengajak seluruh pihak turut berperan serta dalam pemenuhan hak anak seperti dengan pola asuh yang baik dalam keluarga hingga pengembangan potensi dan jaminan pendidikan bagi anak itu sendiri. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Kusnandar Kantor Berita Antara mewartakan